Kayak Dewa adanya. Siapa lawan siapa sih lu? Oke. Dewa Ons, Dewa Onyx. Yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Antara Onyx dan Dewa Onyx. Iwan sama Zeta mana buset? Apaan tuh Iwan? Gue gak butuh karyawan, gue belum ada. Sudah siap apa? Karyawan apa nih? Juga untuk IPL Arena. Kita mau dengar mana suaranya? Atau intinya kalau Tiwan kalah gak lolos. Oke, kalau begitu. Son, dari draft menang mana nih, Son? Dari draft, Son. Kabar belum lihat draft, mau upload IG dulu. Di minggu yang ke-6 kan giring kita menuju ke Bob Marley masih bernyanyi. Lutfi, Kimura bonyok. Dan masih coba akan dikejar oleh Buset diusir jauh ginda. Makanya. Case. Kunci. Mati dong kunci. Boleh. Case tidak berhasil diamankan. Di convert menjadi first blood untuk Kairi. Kairi udah first blood tadi pagi. FC udah. Wah enak banget guys, bangun jam segini guys. Gue pertama kali tidur 12 jam. Iya makanya. Awat. Awat buset depan komuk. Menggitu loh Roger. Iya ya. Empat kata lucu, San. Meta Assassin Isbak. Terus ketawa dong tuh. Karena lucu banget. Si. Oh, kata Kairi ya kemarin ya. Meta Assassin Isbak. Doman. Udil kenapa ya Domet menang gak ada taunting? Udil masih main ya? Masih lah, San. Di Homeboys. Oh iya, di Malay dia. Ngikutin bang gua bang, kalau Malay bang. Modal keberanian aja Wat, ingat benar main Roger modal keberanian Wat, Ahmad jangan ada yang nahan ya timnya. Reality VTuber ID. Hai. Anjing. Baku hantam nih. Set ya di tangan dari Kibon. Jadi harusnya bisa bermain lebih agresif. Don't worry. Set. Kamu Kimura. Udah buang ulti tuh. Apa tuh manggil gua? Oh, Abang JJ. Oh, CS? Player ini. Main gak sih? Main mulu, kerja dulu, buset. Makanya. Share screen dong, lu. Apa lu jatah dulu emosi lu? Lagi perang? Boy. Kenapa gak mati itu, boy? Kayaknya gak mati. Si Kairi level 6 sendiri, cok. Wah. Weh. Woi Kai. Oh mati di bagbuk. Kai ini pun lejap di area itu. Digebuk. Karena Kai tadi kalau kita melihat bagaimana dia udah di level 6. Dia mau share screen ya. Jangan lupa buat join member ya. Sabar guys, share screen dulu ya buat sama BD. Tanpa adanya imunitas dari Nolan yang memang sudah dihilangkan lama. Balik tim yang gak lolos playoff menurut lu, San. Lolos semua guys. Lolos semua season ini. Empel. Aura guys. Kairi yang udah dia lawan Onyx. Aura sih kayak. Dari setup team fight-nya yang dibawa. Kenapa Aura San? Siapa yang menyangka ternyata? Gak Jay, bercanda Jay. Canda Jay, sensitif banget JJ sekarang kalau udah bawa Aura. Karena gak ada Aura high. Apa? Gue gak tahu konteksnya apa. Kenapa Aura? Tim yang gak lolos playoff. Waduh, jangan dong. Jangan dong. Ulang Aura karena gak ada Aura high. Aman ya. Aman di jalan pulang gue. Mereka jago juga. Tapi ya, lu liat setelah. Ya, ini skin baru. Kamera lu, ngomongnya lu. Buh, lah. Ih, buset drip. Aduh. Untung aja. Ini atas damage ya, kayaknya atas damage ya. Anaknya kurang satu item lagi ya, Dadrian. Terlihat projectile-nya connect. Iya, ceweknya kaya dong kalau Gindang dapat kill nih. Awatnya juga dapat kill awat. Awatnya kemarin tuh sepertinya ada untuk watch-nya. Aduh, lawan enggak sih ada 5. Lah, kali ini pertempuran. Ah, Kimura aduh disengger. Mampus dah mati. Raul, wah keberanian doang, Wat. Mundur gili main Roger pergerakannya. Kan rekannya yang cukup untuk kali ini. Wah, menurut aku Drian sih agak terlalu. Mirko dengan kesadaran penuh menang 2-0 menang Dewa. Anjing sepi banget dengan kesadaran penuh itu. 7000 doang anjing. Sedikit berisiko memang. Iya, terlalu dalam juga sebenarnya. Onyx fans udah pada gimana guys? Pas kemarin kagak ini, pas kemarin kalah kali yang hilang fans Onyx ya. Biasa fans Onyx pada nonton di gua sampai admin adminnya. Ini hari Minggu San, waktu Tuhan pada gereja mungkin. Masuk, tapi bedanya kan Drian orang-orang pada gereja sama. Jangan ketrik, sabar San, tahan San, gua tahu San, tahan. Benar, Jay. Tahan jangan, San. Cukup bersinar ya, satu item sebenarnya. Kok enggak gereja sih? Ini baru pulang, Cok. Baru pulang. Boleh. Masih tetap bakal kepake dengan Thunder. Berapa lu ke gereja? Terus-terusan dipakai. 11.
Dan 11. Kedua kali ini harus diambil oleh Onyx atau enggak mereka. Tentunya mahal. Akan semakin sulit karena lagi kiri ya, benar tuh. Kiri lah emang benar. Kiri tuh mati tuh. Eh gua free nih sampai jam 7 San. Ayo juga aku. Yeay, gue kerja sampai malam. Astagfirullah, gue free dong padahal. Adrian, buset Dri. Ingin aja kawan. Gila Adrian, repotin banget cok. Besok. Lu kok ngerti kok Islam, Muslim. Lu free sampai jam 7 kan? Ini MPL jam 9 masih ada match. Jam 9 masih ada match. Jam 9 matchnya seru lagi. RRQ RBL. Nanti gue telepon, gue bisa tunda, bilang tunda sih. Objektif turtle-nya dan Giri dapat space yang banyak banget berkat adanya lagi. Gila lu sih ngeri banget sih. Gue jadi takut deh bergaul sama lu, Jay. Makan. Tumbang ya. Cuman memang ada perkara sih berhasil mereka. Masih nanya guys, menang kiri apa kanan? Ini yang main Onyx, guys. Itu open space banget tadi dari Trian. Kairi pakai apa Nolan? Tugas Trian untuk Nolan. Mati. Enggak lah, tugas Trian untuk ngebunuh Kairi. Tahu kan role-nya seperti apa? Nolan Fredo. Dan sekarang Trian sudah memiliki Arlet. Heptasis. Ya. Nah, ini kita bikin heptasis. Udah heptasis ya. Drapsi. Tes damage nih, tes damage set. Lawan pun menang. Bisa mati. Dia ambil dia. Di tengah charge-nya harus mengeluarkan satu. Stance one clicker. Harus mundur dia. Karena udah melihat pergerakan. Bukan yang itu, yang ngelapnya. Yang datang siap membantu. Namun pergerakan dari pemain-pemain dewa sekali mereka dapetin early mereka. Jing loot game mulu ya, Woods belum main ya. Kenapa sih dia? Woods enggak main, sih? Terlihat mungkin di sini dewa. Apa? Bisa memperkuat. Kenapa Woods enggak main? Om Wawa. Oh, karena enggak ada Om Wawa, Cok. Otinya dapetin space untuk bisa selalu farming dan lihat bagaimana Giri yang memang berusaha. Ini untuk bisa pancang aja, oh ini ada yang kurang ya, apaan ya? Dikejar sama Drian. Alisi dari Kairi sendiri meskipun terlihat ternyata yang kurang Om Wawa, coy. Nah ya, kalau kita bisa arah masyarakat. Lihat-lihat yang kurang Om Wawa, lihat. Selama itemnya jadi. Dan sekali gak. Untouchable. Kali ini kalau bagi yang kita okay. Bilang ya kaum-kaum epic GM loh. Rian lu kebelet ngekill. Geri. Itu skin baru ya Jing Masyanya. Iya harusnya. Tapi mereka enggak memikir. Tuh nih Masyanya udah mulai war. Udah mulai farming nih Masyanya. Oh ya skin baru ya itu. Yoi. Iya Jing. Belinya di mana itu Jing? Di Luminain. Gua sih kemarin top up di Luminain ya. Cepet banget ya. Gila. Parah, aman cepet terpercaya bro. Gila. Parah. Lu mau beran sepatu berapa Jing? Untuk kemudiannya berhasil support-nya tadi konek. Aman aja. Gede amat bagi. Gak usah sepatu San. Diamond aja, gift skin ya. Gede banget tuh Kak KJ, pemain NBA bukan. Kari berusaha untuk mendekat dia langsung di zone. Kayak gua ngarang lu tadi tukar sepatu. Weh, mahal lu Pi. Penalty zone-nya sudah dikeluarkan. Wah, cewek. Digaruk saja oleh Dryer. Drian mati. Mbak Onyx doang cok yang main jungler assassin anjing. Seperti apa nasibnya? Anjir, wah, wah teh kaya ini. Dari atas ke bawah. Iya, ada pertukaran. Beda 2 level cewek. Di situ gua mana, Dit? Lu ambil. Tim ini semua tim udah main, San. Ini lapnya. Semua tim udah main, udah kelihatan ya. Jungler semua ya. Ngelenteng semua. Buat thunder clap-nya memang mengarah ya. Lah, Aura main jungle assassin. Woods kemana Lutfi terus yang main? Aura emang main jungle assassin kemarin. Main. Gak tau guys. Kalau Hike main, Nolannya coklat. Udah waktunya regenerasi kali. Ya ini mereka udah berani, tapi masih tetap berani. Hei, Kairi. Mati Kairi. Bye-bye. Woy, awatnya kaya banget cok. Sakit banget awat. Dengan menempelkan dirinya tapi sekarang player paling tua yang masih main MPL Kimura menjadi korban lagi harusnya untuk kali ini Kiboy menjadi orang yang hilang dengan sangat cepat. Buset, Sans enak banget itu sama cewek anjay desa sekarang semua tai. Wah gila warnanya ya Onyx ya. Aduh shutdownnya dapetin si lah Drian Junula belok-belok gitu. Siapa pun ada di depan dari Garuk. Mahal banget. Tapi bisa mendapatkan siapa pun dari area tersebut tapi loot dia bisa kembali gini. Tapi sadannya yang dapat loot pi anjing. Iya, dia tiba-tiba. Sadannya dapat loot pi, sadannya awet. Iya juga. Dan memang dari Drian masih belum kaya tuh. Tapi kita tahu bagaimana potensinya setiap kali masuk. Beda. Tadi kalau dapet cewek gak sih paling kaya? Bisa ngebalikin keadaan. Tetap masih belum bisa. Shutdown emang berapa shutdown dapet berapa gol? Shutdown 2000. Buset. Buset. Banyak banget tuh San. Gila lu. Berapa? 1000-an lah, 1100. 2000 filter sebabnya. 1000 mah saving lagi next run. Lihat. Hari-hari saving. Tapi ayo gak sih, gas lah Adri. Ini akan ada sedikit gawe dulu, Ed. Pergantian. Siapa yang mancing lu gimana? Akan fokus untuk menumbangkan. Tiba-tiba suruh Eko. Drian
ini menurut aku rotasi dia benar-benar gak berhenti sama sekali. So itu yang harus diwaspadai sama Onyx. Rumput yang mereka lewati kan, lampnya hilang, gue pikir lu ambil anjing. Ini kan dua yang bisa langsung dive. Misal seperti ada malam ya, semprotan-semprotannya enggak ada. Gue bingung. Dan tinggal di cover nanti di belakangnya dengan Faramis juga. Dan sekarang Kiboy tertinggal sendirian tapi terlalu tebal. Duit buka edit. Ini mau diukur. Bukanya duit itu. Beli 2 series padang. Di murah. Gila, sakit banget si padang. Ordon. Ada projectile, ada mystic ghost, semuanya dikeluarkan. Bul, sesaat lagi. Awak, awak. Lihat lah. Lucu. Aduh, Mas Danang. Ya ampun, Mas Danang. Luncur. Mana ada handcamnya itu tang. Nggak ada handcam-handcamnya. Ini muka Kairi nih. Oh, ini handcam di atas. Selesai Mas Danang. Apakah patch baru? Oh, ini bakal win streak. Meluncur. Rogernya meluncur, guys. Kok unik? Ngeri begini lu. Utulu sih, J. Ya kan? Dan bahkan ini aduh Nolan Kair ini harus dilawan sama Nolan lu sih, Jay. Makanya di mana mereka bermain 5 lawan 3. Menang mana sih tapi, Jay, kalau diadu, Jay? Kalau gua udah minum alkohol sebelum tadi bisa. Terjadi juga. Lihat minum alkohol. Targetkan ke top berkat di MID atau yang bisa menggocek Malaysia juga. Personal Mas Danang lagi perang dikasih lihat handcam, aduh. Dan tadi combo dari Onyx sponsornya. Tapi kalau gua lihat ya, handcam dua orang cuma ke Kairi doang sekarang, udah enggak komplit. Lain ya? Emang lu pengennya ke siapa, Ji? Siapa lagi yang main cepat jari kayak gitu? Semoga Kairi doang. Gak kena ya, tapi setidaknya mystic gas yang langsung dikeluarkan. Ada beberapa move tadi yang udah dilakukan oleh level Dewa. Gerinya mencoba untuk bisa maju dan juga memberikan sebuah Gerry siput perlindungan terhadap satu base yang ada di area main, namun di bagian atas Driannya terjebak sendiri. Drian mau masuk, tapi malah tertutup pagar, gak bisa pulang. Dan juga Kairi harus mundur. Dia main full damage, terus dia mau defense. Ya, itu dia memang. Mungkin kelemahan dengan menggunakan pressure-nya kalau dia ngeflank. Mana kalau memang ada blokade seperti itu. Makanya kalau dapat gasnya dikeluarkan kembali, pertempuran yang terus terjadi. Ada satu Nether Realm udah langsung dikeluarkan mereka semua. Bocah kawin sendirian. Wah, eh, kok enggak masuk sih? Enggak ada damage anjing tim Dewa sumpah. Bagian atas case-nya terjebak. Kurang damage enggak sih? Dua. Masih terlalu kuat untuk bisa kembali. Komposisinya gue suka sih, San. Damage-nya malah lebih ini gara-gara tambah Masya kan. Mereka bertiga bekerja. Tahu tadi fail yang di mid loh, kurang yang di mid yang lu dapat double kill tuh. Triple kill dapat triple kill. Ada kan? Triple. Dan tidak ada trade yang dari Dewa United. Driannya harus tuker cewek ya, mau enggak mau ya. Dari sisi item ya sekarang. Damage magic paling yang kurang kalau belakangnya, tapi ada Winter. Aman sih, ada Masya. Jauh lebih bisa survive kalau memang dia akan tabrak. Buset, sekali timpak jadi kayak gini, Bro. Makanya ngebalik gini. Sekarang Dewa makanan. Bang gini sekarang dia minta ya. Tinggal dari segi network dan juga item. Oh, ini habis menang effect limit turret dia. Dia kiri tadi yang guard sama siapa ya? Nolan ya tadi ya lu. Iya. Anjing, perang lagi mereka dapat lagi, cuy. Zone di follow lagi dengan mystic dust. Cuma nih ada Nether Realm juga, tapi lihat bagaimana continue team fight-nya, bagaimana atau kapan momen blazing duet-nya dibuka juga nih, mengenai secara telak pemain-pemain Dewa. Timing cewek dengan blazing duet menurut aku itu yang penting. Ulti masa WLN kena damage aja? Enggak. So, tapi tetap walaupun WLN sampai habis, kalau one on one tetap menang Mas ya. Bener-bener bagus banget. Bener. Bagaimana timing mereka untuk saling cover-cover, kapan mereka buka untuk... Kalau one-on-one ya. Yang perlu dihindarin ulti yang pertamanya itu gak sih, Jay? Kairi juga karena Kairi... Ya, ulti pertama. Yang penting jangan sampai dia megang duluan. Banyak. Dia udah bisa farming sendirian. Terus darah sekarat, apa nih, darah setengah tuh tiba-tiba... Kenapa? Kenapa harus dihindarin skill ulti pertamanya, San? Dipegangin karena efek slow juga kan? Enggak, langsung sekarat lu kalau kena. Berarti damage paling gedenya di ulti pertama. 7/5 gak sih, San? Ini cewek, C-nya kelaut. 3/4, 3/4. 3/4 lah. 7/5 itu hitungannya. Abis 3/4, 8/10. Di hit sekali jadi 2/4. Lihat lagi. Udah kayak guru matematika, anjing. Assalamualaikum, Mas Trip. Waalaikumsalam. Masih ada di-nerf. Masih yang gak ada di-nerf, malah di-buff. Di-buff. Dan Kiss baru menyelesaikan satu glowing one sementara. Gila lu, Jay, ya. Yeah, mahal gini, Jay, hitung-hitungan lu, Jay. Ruang biru sih. Bikin mahal, cok, nih, Mas, ya. Dire hit, ya. Dire hit. Darah lu 5%, tiba-tiba dikit sekali lu. Gila. Udah BOD, ya. Ini kenapa haber, main begini, info aja. Oh, iya. Okay. Ada gak? Dari item Drian, ada BOD juga sudah selesai memang. Tapi kita bicara Oracle, Brute Force, Blade Armor. Nah, kan enak.
Wah ini sih harusnya sih Gary-nya bonyok ya kena Sans. Unik ya, wah digawain sama Kairi. Tiba-tiba Imo. Tiba-tiba ada Imo, Kairinya tiba-tiba pada Imo, J. Kimura menghancurkan cerita indah yang sudah dibangun oleh Kairi. Baru saja juga Kimura yang masih berhasil selamat tapi mistik gas. Itu ngapain Cok Faramisnya? Anjing Faramisnya sih lucu banget, J. Faramisnya solid, San. Tapi sekarang Gary-nya terpaksa masuk ke area dalam, masih ada Luffy. Itu kenapa anjing Faramisnya bangsa? Tiba-tiba ada Imo. Nyelamatin Kimura. Woi Roger. Buset hilang ya. Ente dewa ya. Wow, team fight terakhir yang membuat auto. Ah, calon-calon 2-0 nih Adri, tadi temunya lama ada San. Mereka harus merelakan game pertama dan Onyx. Nah, ini bau-bau orang kalau lawan Onyx Bending Lance. Apalagi tadi Nolan. Apa tadi bukan user Faramisnya. Dari cewek ini benar-benar jamin. Lagi tadi enggak di-ban kan, guys? Wah, cewek Nolan dia masuk. Dia selalu pas loh. Nolan tapi lo. Timingnya itu loh, blazing duetnya. Mahal juga ya Nolan ya berarti dia. Hampir enggak pernah gagal sama sekali dan semua diterima. Nolan lu mahal. Memang rumput yang dibawa tadi itu cukup berbahaya dan dibuka oleh Kairi. Dan untungnya Kairi tadi masih sempat untuk bergonta-ganti. Lo langsung login enggak sih? Gua udah login nih, Bro. Ya jelas J, orang lagi gawe lu. Berat tadi buat Onyx untuk bisa kembali menabrak. Gua enggak mau bisa share. Sayangnya memang punishment terjadi juga untuk Dewa, mereka kalah level. Eh, libur lu minta panjangin dikit lah. Mereka harus. Iyalah J. Akhirnya dengan lalu cewek kalau di